Jadi kalau kasusnya teman-teman mendapati si penulis Frank dalam tulisannya si Bagus Pradana, maka cara mengutipnya seperti ini teman-teman. Jadi menurut Frank dalam kurung dalam Pradana spasi 2019. Biasanya kalau saya pribadi ya menggunakan istilahnya itu dalam. Atau ada juga yang lain, Pradana 2019, itu kurung. Nah, kalau demikian kasusnya itu dibenarkan. Dibenarkan dalam arti di dalam daftar pustakanya bukan si Frank-nya, tapi si Bagus Pradananya. Kalau tulisan si Frank-nya ini dalam artikelnya si Pradana, artinya kan si Pradana ini mengutip tulisannya si Frank. Dan memang bagusnya untuk sumber rujukan itu yang terbaru ya, itu 2084 itu sangat sangat clear sekali ya. Okelah 2019 masih oke, terlebih jurnal kan harus up to date. Jadi seperti tadi cara pengutipannya, menurut Frank dalam kurung dalam Pradana 2019 tutup kurung, keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dan sebagainya. Secara manual, kalau saya biasanya seperti itu, teman-teman. Ada kolega saya misalkan dengan menulisnya Frank dalam kurung Lih di italik dipinggirkan Pradana 2019. Ada teman yang lain misalkan Frank dalam kurung 1984, dalam Pradana spasi 2019 tutup kurung. Kegambar gak saya dengan hanya mengucapkan itu tanpa menuliskan? Gimana Elis? Ada pertanyaan? Maaf Pak, kepencet. Oke, siap. Maaf. Ini kayaknya nih. Gimana Samsul? Kegambar kok Pak. Gambar ya, cukup mudah dipahami kan? Iya Pak, insya Allah. Siap. Artinya apa? Untuk menulis ke depan, teman-teman harus sudah ada perubahan ya, perbaikan. Khususnya bagi teman-teman yang kelompok. Ini penting karena dunia kita, akademisi hari ini, mesti aware dengan hal-hal ini, karena arah apa ya, sebetulnya ya di dunia internasional pendidikan itu masalah jurnal dan lain-lain itu sudah ada sejak sebelum 2000-an. Artinya jurnal, mungkin teman-teman sering mendengar Scopus, Scopus gitu, terindeks Scopus. Sekarang Indonesia punya yang namanya Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai 6, itu termasuk akreditasi di negara kita, di Indonesia. Sekurangnya saya mencatat di kita tuh ramai jurnal-jurnal itu baru 2014-an lah, kurang lebih. Nah, sekarang tuh trennya mulai tinggi, mulai mengarah ke sana. Dibuktikan misalkan bantuan-bantuan sekarang tuh pendanaan untuk penulisan publis di jurnal bereputasi, jurnal terindeks apa gitu. Nah, teman-teman harus maksud saya teman-teman juga harus menangkap peluang ini gitu. Peluang apa? Dalam dunia penulisan, misalkan teman-teman yang ada cita-cita untuk menjadi peneliti di LIPI katakan, atau di BRIN ya sekarang, ataupun jadi ASN dosen ataupun peneliti di kampus, tentu dengan penulisan ini sekarang diutamakan untuk peningkatan akreditasi teman-teman, dalam arti kepangkatan, kenaikan gaji dan sebagainya. Itu juga hal-hal yang
pragmatis tapi penting diperhatikan. Selain karena memang kita seorang akademisi, tentu dengan tulisan ini kita mampu berbicara banyak di kancah akademis luar gitu, ataupun akademis lokal Indonesia. Jadi kita mampu andil dalam masyarakat akademis gitu. Karena dengan artikel ini ada diskursus yang dikembangkan, ya ada apa namanya, ada perdebatan yang diperbincangkan gitu dalam jurnal, dalam dunia akademis lah. Ini hal-hal yang penting gitu. Dan memang selain yang sifatnya untuk ini ya, untuk keperluan juga, bisa saja kedepannya ini menjadi hal yang sangat wajib gitu. Kalau sekarang kan wajib. Kalau di tempat saya misalkan sekolah sekarang, saya bisa lulus itu harus ada artikel yang terpublikasi di jurnal bereputasi. Scopus kalau saya. Kalau tanpa itu tidak bisa lulus. Artinya saya sudah kuliah berlama-lama, saya juga sudah menulis artikel ilmiahnya, ataupun katakan disertasi untuk S3, tapi kalau syaratnya belum publish di jurnal bereputasi, saya tidak bisa lulus. Ini udah bilang minarik ya. Teman-teman doakan mudah-mudahan segera artikel saya bisa publish. Saya kurang tahu kalau bagi teman-teman strata 1 ya di sosiologi nih, apakah ada syarat untuk publish atau tidak, saya belum terlalu tahu. Kayaknya belum ya teman-teman ya. Hanya skripsi saja. Ya, dalam arti tetap ya, deskripsi ini menjadi landasan awal lah teman-teman diakui ya, quote-unquote, sebagai lulusan sosiologi. Gitu. Oke lah, itu satu hal yang saya kira ini menarik untuk didiskusikan.